Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-hadi liman yashau fadlih, al-mudillu liman yashau bi'adlih. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alih wa sahbihi alladhina asu fi asri mu'minina bih ba'da nubuwati wa ba'du. Fayakullullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan, sadaqallah wa ballagha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah majlis haul guru kita sahibul fadilah Kiai Haji Saleh Zawawi rahmatullah alaihi wa ridwanuh, wa bil khusus ashabul fadilah para alim ulama, para habaib yang sudah hadir. Tidak mampu saya untuk menyebutkan satu persatunya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, tasyrif, takrim dan mahabbah saya kepada beliau. Wa bil khusus dzurriyyati Rasulillah, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalah, kafakum min 'azimil qadri annakum man lam yusalli 'alaikum la salata lah. Amin ya rabbal alamin. Asyurul muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, saya datang cuma dua, pengen makan malam sama dengerin ceramah. Ya, ini kalau sudah megang mic resikonya kudu nyiapin amplop ini. Alhamdulillah udah kasih duluan amplopnya, karena saya pulang ini selesai urusan. Baik, saya dikit saja. Dulu saya pernah kuliah di Fakultas Syariah, Fakultas Hukum lah, jurusan Muamalah Perdana Perdata Pidana Islam. Saya pernah mendapatkan mata kuliah Kriminologi. Tapi tidak hanya sekedar belajar kriminal, saya bandingkan dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu kriminologi. Ini jarang murudan begini nih, ya, jarang murudan ngomong kriminal, ilmu tentang kejahatan kriminologi. Salah satu guru besar saya, Profesor Dr. Roni Nitibaskara, ya, kriminolog guru besar UI, mata kuliah kriminologi. Ada ungkapan hikmah begini. Al-insanu masturun bil khulqi ma'rufun bil khuluqi. Jadi kata ulama, al-insan masturun bil khulqi ma'rufun bil khuluqi. Manusia itu masih mastur. Mastur bahasa Indonesia misteri. Jadi misteri itu asalnya bahasa Arab, mastur ismul maf'ul. Al-insanu masturun, manusia itu masih misteri bil khulqi, dengan sosoknya. Nanti ketahuan siapa dia, ma'rufun bil khuluqi, baru ketahuan ya ketika kita lihat perangainya. Maka jangan terkecoh dengan penampilan. Tak? Dulu penampilannya lugu, ternyata udah jadi dan nangkepin siapa aja. Ya tahu tangkep lu. Jadi jangan terkecoh dengan sosok. Kata ulama, al-insanu masturun bil khuluqi, manusia itu masih misteri dengan sosoknya. Nanti ma'rufun bil khuluqi, baru ketahuan setelah kita lihat perangainya. Maka mengukur manusia dengan akhlak. Tapi sosok Rasulullah tidak berlaku nih. Rasulullah itu ma'rufun bil khuluqi, ma'rufun bil khuluqi. Ya lu, Rasulullah tidak misteri, kalau kita masih misteri. Ini mohon maaf nih, kalau kita lihat sosoknya jago kan? Ya gua lepasin anjing kabur gak? Karena cepirit. Ya nampir nyambut golok, kacau urusan. Rasulullah itu gak berlaku, Rasulullah itu ma'rufun bil khalqi. Jadi sosoknya Rasulullah sudah mencerminkan perangainya, ma'rufun bil khalqi, ma'rufun bil khuluqi. Kalau kita masih misteri, nah ini kan jago gak nih? Sama bininya takut. Ya, udah ngangkat centong nasi, gue getok kawin lagi loh. Ini ceramah juga sama juga. Jadi itu tidak berlaku pada sosok Rasulullah.
Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ma'rufun bil khalqi, dari sosoknya saja sudah menampakkan ma'rufun bil khuluqi. Tidak pernah diragukan tuh tentang sosok Rasul. Kalau kita masih misteri, maka nanti milih pemimpin, mohon maaf, jangan lihat sosok penampilan. Tapi kalau Pak Anies ini ma'rufun bil khalqi, ma'rufun bil khuluqi. Makanya karena pemimpinnya ini dengan dekat dengan ulama, senang ibadah, banyak kumandang azan. Karena gubernurnya soleh, dekat sama ulama, banyak kumandang azan. Kata Nabi, idza nudiya akbar syaitan. Jika lo dikumandangkan azan, syaitan pada kabur. Karena Jakarta ini banyak majlis taklim, para habaib, para kiai, majlis zikir, Masjid Asmaul Husna, Ratiban, Al-Haddad, Al-Aqsa, Sintu Turus, segala macam. Maka setan-setannya gak betah. Dulu di Kebon Mangga nih tempat jin buang anak nih. Ntar gue dipasalin lagi deh. Ya itu orang Betawi ngomong gitu, saking seremnya. Makanya dulu Kebon Mangga tempat jin buang, itu Banyolan, jangan baper, baper banget nih. Kembali nanti jadi ukuran kita. Makanya Islam itu diterima bukan semata-mata kebenaran Islamnya, tapi integritas pembawa kebenarannya. Maka Imam Ali kata, al-haqqu bir-rijal, ta'arrufil haqqa ta'rifir rijal. Al-haqqu bir-rijal, kebenaran itu butuh tokoh penyampai kebenarannya. Jadi kebenaran kalau disampaikan sama tukang bohong, gak bakal diterima. Maka al-haqqu bir-rijal, kebenaran itu butuh tokoh rijal, tokoh penyampai kebenaran yang punya integritas. Maka berani saya katakan Islam itu awalnya tidak diterima. Siapa bilang Islam ini ditolak? Islam itu, tapi lambat laun diterima karena integritas pembawa kebenaran, junjungan kita Nabi Musa Muhammad. Jadi percuma orang berbicara kebenaran kalau penyampai kebenarannya tidak punya intersidik, amanah, tablik, dan itulah junjungan kita Nabi Musa Muhammad. Setelah Islam diterima setelah melihat sosok Rasulullah sallallahu subhanallah, ucapannya ada di dalam kehidupannya, ucapan Rasulullah ada dalam keseharian, itulah kemudian diterima Islam sebagai sebuah kebenaran. Faktor penentunya karena integritas pembawa sidik, amanah, tabligh, dan orang bicara kebenaran setinggi apapun, kalau yang berbicara penyampai kebenaran ini orang yang tukang bohong, gak bakal dipercaya. Maka fakulik malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin. Kita tunjukkan kreasi kita, kerja kita itu menjadi ukuran. Saya mohon maaf, Pak Anies kerjanya banyak gak? Jadi saya sampaikan di pasar minggu peresmian Masjid Ar-Ridho itu kecamatan Masjid Pak Anies, saya bilang orang-orang goblok jangan ditimpalin, nanti ketularan. Iya sayang, orang pintar harus ngajarin orang goblok. Idza samita kalaman min hasib fakun ka'annaka lasta bisyahid fa innaka in amdaita khiyalah raja'al aibu ila man qalah. Itu aja. Jadi kalau ada hasudan dari orang tua, fakun ka'annaka lasta bisyahid, jadilah seakan-akan kau, engkau tidak melihat dia. Fa in amdaita khiyalah, jika kau berlakukan begitu saja omongannya, nanti raja'al aibu ila man qalah, kembali aib kepada orang yang bilang. Ya saya bilang, Paris yang dilayani begitu-begitu, penting fakulik malu fasyarol, berbuat, bekerja, dan bekerja. Ada buktinya ya? Subhanallah. Ini benar-benar ideal, benar nih ya. Ma'rufun bil khalqi, ma'rufun bil khuluq. Udah kelihatan ya, kelihatan nampak sosok fisiknya dan juga peran. Itulah ukuran kita dalam agama, mengukur seseorang itu bukan dengan sosok penampilan, performa, jangan. Ya lihat dengan apa yang dikerjakan. Ini tambahan dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Ya lanjut. Ah, mau nambahin amplopnya loh. Dan cukup ya, mudah-mudahan ada manfaat. Kita berdoa mudah-mudahan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, lahir pemimpin imamun adilun la yadhlimuhum syai'an. Kata Nabi, kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna minal bala. Kalau pengen aman dari bala, kata Nabi, kullu baldatin, tiap-tiap negeri, yakunu fiha arba'atun, ada empat komponen di dalamnya, fa ahluha ma'sumuna, maka penghuninya ini ma'sumuna minal bala, akan terpelihara dari siapa yang kata imamun adilun la yadhlimuhum syai'an. Seorang pemimpin yang adil yang tidak mendzalimi rakyatnya sedikit pun. Nanti soal itu tanya Mas Habib Hanif. Imamun adilun la yadhlimuhum syai'an. Yang kedua, alimun ala sabilil huda.
orang alim yang masih ada di atas jalan petunjuk. Makanya soal pandemi COVID-19, saya lebih mau dengerin Profesor Dr. Siti Nurfadilah itu aja tuh. Itu alimun ala sabilil huda. Yang lain saya kayak dengerin dah. Cukup Ibu Profesor Dr. Siti. Itu aja kita dengerin tuh. Itu alim ala sabilil huda. Yang ketiga, masyaih ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala ta'limil Qur'an. Ada masyaih-masyaih yang justru masih mau beramar ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang keempat, nisaun masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Perempuan-perempuannya pada nutup aurat yang tidak berperilaku dengan perilaku jahiliyah. Nanti maksumuna minal bala, akan terpelihara dari bala. Kalau empat komponen itu ada dalam negeri ini, kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha maksumuna minal bala, imamun adilun la yadlimuhum syai'an, alimun ala sabilil huda, masyayih ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna la ta'limil Qur'an wa 'ilm. Yang keempat, nisa'un masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Ini saja, saya kalau ngomong minah, malah lambung saya naik, Pak. Ngomong atau baca kitab, lambung naik. Iya, buka dompet gak ada isinya, lambung naik dah. Nah, meluh itu mah ya. Panggil polisi, lambung naik juga. Paling enak kan hidup di pagi, ngopi, betul gak? Kopi, pisang goreng, sama duit di kantong 20 juta dah. Ya, murai gacor, kacer gacor, cica ijok gacor, ini lo, ini gacor, kandang ini tuh gini kalau gacor. Tuh hidup enak tuh, Allahumma antasalam, pagi kopi, pisang goreng, duit di kantong berapa? 20 juta, murai gacor, kacer gacor, cica ijok gacor, ini lo. Kandangin aja begini loh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.